yang ada di dalam Quran bahwa hati wakil berbagai macam karena background. Banyak anak-anak yatim yang kita gratiskan untuk belajar. Pondok kami sudah berdiri 2 tahun, walaupun kondisi bangunannya kurang memungkinkan karena bangunannya kurang memadai dan kurang menjamin tempat belajar adik-adik. Bisa diperhatikan, terutama santrinya banyak, jumlahnya banyak, tapi pembangunannya kurang atau tempat belajarnya kurang memadai, yang mana semuanya tidak bisa kadang-kadang menampung santri yang belajar. Makanya kami buatkan ada yang belajar di sana, bahkan ada yang kami keratkan apa namanya terpal atau karpet untuk belajar bersama-sama. Dengan jumlah santri yang sampai 170 orang, dengan bangunan yang begitu sederhana, sangat sempit sekali, sangat tidak layak mungkin kita bilang, tapi itu tidak menjadi penyebab motivasi kami untuk mundur. Darul Quran Ad-Dawah Hayatul Wathon mengajak kita semua kaum muslimin, muslimat di mana saja melalui Badan Wakaf Al-Quran BWA sebagai media penyalur yang amanah yang akan menebarkan kebaikan kepada seluruh umat di mana saja berada.